daripada Bros Gang TV. So sebelum tu ah, apa motif kita buat video hari ni? Motif kita hari ni kan sebab kebelakangan viral duit. Viral. Yang ni video dia viral, memang boleh katakan viral gila-gila sangat-sangat. Satu Malaysia duit. Ha, satu Malaysia. Satu Malaysia main TikTok semua tahu cerita. Semua tahu. Semua tahu. And kalau untuk mengatakan orang, video dia bukan sekadar viral dekat TikTok saja. Video dia pergi masuk platform Facebook, semua platform Twitter, Instagram semua ada. Dekat lagu sedih pak budak Foodpanda ni. Ha, tapi macam biasalah community Foodpanda ni dia kuat sikit. So of course bila situasi macam ni dia menampakkan yang boyfriend dia dalam keadaan berduka cita lah kan, macam girlfriend dia curang. Yes. Tapi sebenarnya kita pun tak tahu apa-apa, and hari ni kita invite orang yang terlibat untuk bercakap depan korang, and kita nak selesaikan persoalan yang banyak. So apa-apa pun macam ni bro, bro sis gitu. So boleh perkenalkan diri tak, nama secara singkatan lah. Hi. So kalau dalam video tu orang kenal I as a Shu lah. Oh okey, as a Shu. Okey, so kau bro? Nama saya Shakira. Shakir. Shakir. Alright. So bro, boyfriend dia? Api. Okey, so sekarang ni seperti mana kita nampak yang rekod ni kan? Yang rekod dia, boyfriend. Yes, boyfriend. Sebelum kita teruskan persoalan kita untuk dorang ni, kita akan tunjuk korang sedutan video kalau in case kalau korang tak tahulah. Kita tengok VT ni. Kita tengok VT ni. Yes. Keluar jap. Aku nak cakap dengan awek aku jap. Pun mana pun aku call 10 kali. Tak payahlah nak rakam. Ya, 10 kali. Tak guna. Sebab dalam video tu kita tengok engkau antara lelaki yang driver lah dekat situ, and situasi dia memang nampak aku nak parody sikit boleh tak? Apa? Aku nak parody sikit. Okey boleh. Ini kita akulah. Kau ni girlfriend kau, relax lah. Macam tu lah. Okey tak apa, tak apa bro. Okey macam ni bro. Okay, so basically kau sebagai PA macam mana? Cuba kau intro sikit. Okey macam ni. Sebenarnya aku bekerja dekat satu company ni. Satu company ni yang mana bos aku adalah PA dia. Aku adalah orang kanan dia. Dan sepatutnya pada hari tu sebenarnya bos aku yang kena pergi jumpa Shu. Bukannya aku. So aku masa tu sebagai orang kanan dia lah. So aku kena ikut arahan bos aku lah. Aku kena ikut arahan. Sebab bos kau tak ada. Ya betul, sebab bos aku tak ada. So bila aku ikut arahan, dia kata okay, jumpa. Aku dah tahu nama dia Shu. Bos aku bagi tahu nama dia Shu. So dia kata pergi kat location ni, jumpa dia, pick up dia, bawa kat tempat satu tempat ni lah, untuk meeting lah kiranya. First time jumpa? First time jumpa. Memang okay. Tak kenal. Aku tak tahu Shu ni background dia, dah kahwin ke, ada boyfriend ke, macam mana aku memang tak tahu. First time kena bincang tu. Terus viral. Lepas tu lepas tu bila masa aku nak jalan, Shu dah masuk, aku dah call lah. Aku call Shu masuk kereta. Aku nak jalan, tiba-tiba ada seorang mamat ni ketuk pintu. Lepas tu buka. Lepas tu aku macam siapa ni kan. Mestilah kalau kita stranger kan, kita tak kenal siapa. So aku macam terkejut lah. Aku tanya siapa. Lepas tu tiba-tiba dia suruh Shu keluar. Lepas tu dia cakap ni awet dia. Sebab tu lah aku bila cakap awet dia, takpelah saya tengok elok lah. Benda boleh settle, boleh cerita kan. Kita tak payah macam nak gaduh-gaduh ke apa. Tapi bila dia rakam, aku tengok boyfriend dia rakam. Lepas tu aku ingat dia rakam untuk dia simpan ke apa. Tengok-tengok viral. So maknanya kau dah tahu benda tu viral macam mana? Kau tahu macam mana video tu viral? Bila aku tahu viral tu bila daripada kawan-kawan aku lah. Kawan-kawan aku tanya. Kawan-kawan aku tanya, ni apa hal ke? Muka kau kat sini. Aku macam apa hal tiba-tiba viral ni kan. Aku ingatkan dia macam simpan untuk rakam untuk dia sendiri lah. Sebelum tu bro, kau ada girlfriend? Ada. Apa girlfriend kau? Teruk bai. Memang kita orang bergaduh teruk bai. Dia ingat aku curang. Aku dah kat situ memang pisang gila. Aku dah terlibat. Tapi aku explain lah. Aku cakap benda ni business je, tak ada apa pun. Aku present as aku punya orang kanan. Orang kanan bos aku. Bukannya nak pergi curang ke apa ke. Memang teruk gila. So apa kesan selepas pada video tu viral? Memang teruk gila. Bayangkan family aku kena kecam. Lepas tu aku punya apa ni, pakcik-makcik aku tanya. Lepas tu dia ingat aku ni memang kaki perempuan, kaki betina, keluar dengan perempuan mana-mana. Lepas tu ada perempuan tah ke mana-mana boleh boleh kenal aku, berlakon kenal aku, cakap aku memang keluar dengan perempuan. Bisang tu. Padahal benda tu aku memang tak tahu. Sebab benda ni memang boleh dikatakan kritikal sebenarnya bro. Memang untuk boyfriend pun, girlfriend memang kritikal benda ni. Sebab dalam video tu nampak muka kau, nampak muka dia. So macam ni lah bro, kita teruskan kau dulu boleh tak bro? Apa yang berlaku sebenarnya? Boleh ceritakan sikit tak? Sebenarnya pasal video viral tu, aku tak tahu pun dia ada kat situ. So aku dah macam tengok 2-3 kali dah tengok dia macam pergi kat rumah dia apa semua kan. So kebetulan tu hari aku nampak dia. Kau memang tak nak percaya aku pula. Tapi itulah, aku nampak dia, itulah aku buat
buat video macam tu. Aku mula-mula aku rakam tu aku tak niat pun nak post ke apa ke. Aku cuma nak bukti. So lepas ni kalau aku cerita dekat siapa-siapa, kat family dia ke, family aku ke, itulah tujuan aku. Boleh percaya. Okey, kalau kau nak bukti, kau cakap kau nak bukti kan. Apa yang menyebabkan kau nak bukti benda tu? Kau faham tak? Sebab kau dah ada bukti. Ha. Bukan kan? Dia nak bukti. Apa yang menyebabkan dia nak bukti tu? Faham tak? Kenapa dia sampai nak ikut girlfriend dia? Macam pernah kantoi ke? Tak pernah lah. Tapi aku tak pernah kongkong dia lah. So, apa? Tak pernah kongkong aku? Habis selama ni yang aku pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh. Aku nak pergi kerja apa pun tak boleh. Bagi aku cakap dulu. Okay, tak apa, tak apa. Okay, sekejap. Kau relax. Okay, bro. Sekejap, sekejap. Tak, dia tengok macam ni lah. Okay, okay. Okay, tak apa. So, Shu masuk, Shu cakap. Okay, apa yang Shu tak puas hati? Apa yang kongkong? Jenis yang macam mana dia pernah kongkong? Dari zaman I belajar sendiri pun, dia dah macam ni lah. Semua nak nampak buruk I je. Kau rasa kau kau kongkong dia ataupun tak? Aku rasa memang aku tak kongkong dia. Okay. Kalau Shu pula, okay, apa yang Shu nampak dia kongkong? Macam sekarang pun, even I dah bekerja, still sama macam I zaman I belajar dulu. Setakat I pergi study dengan lelaki, tak, masalahnya, nak pergi. Masalahnya, yang sebelum-sebelum ni, aku kongkong bersebab, bro. Oh, okay. Ha, bersebab bukan, maksudnya? Tak ada lah, bukanlah macam... Eh, macam mana aku nak grow kalau macam ke, tu? Kau nak pergi mall ke, okay, hal. Masalahnya, dia pergi, dia cakap nak pergi mall. Aku tanya dengan siapa, tapi tak tahu dengan siapa. Sebab kau takkan bagi pun. Aku tahu. Dia tak pernah curang pula dengan dia. Sekali pun dia tak pernah buat hal lah. Ya, aku tahu. Aku tahu dia jenis macam tak pernah curang. Tapi lately ni dia macam berubah lah sejak dia apa ni, dia cakap dia nak buat bisnes apa benda semua kan. So aku cakap tak payahlah sebab apa pun bisnes. Ya, sebab aku memang aku dah niat aku nak risik apa semua kan. Tak salah ke aku nak tolong kau? Salah ke aku as a girlfriend kau nak tolong kau? Sabarlah, sabar. Okay, bagi kita bagi dia explain dulu. Kita bagi dia explain. Okey, teruskan bro. Okey, aku memang ada niat nak bertunangan dia apa semua. Walaupun family aku macam berat sikitlah macam dengan pilihan aku kan. So aku tak apa sebab aku sayang gila-gila dia, sebab aku sayang dia apa benda semua. So kalau dalam aku sayang aku, benda ni takkan jadi. Benda ni takkan jadi. Ya, yeah, sebab fikir macam itulah. So tak adalah sampai 5 tahun kita orang couple. Kita orang couple 2 tahun. So kenal tu, kenal lah. Aku kenal 5 tahun dia. So dari zaman dia belajar lagi. Yang macam aku cakap kat video tu, aku cakap aku tanggung dia, aku cakap kan. Itu betul lah. Sebab apa? Kau nak suruh jantan lain ke yang tanggung aku? Sekarang kau nak kira dengan aku benda ni? Okay, so sekarang ni bro, okay, macam contoh kau cakap tadi, kau tak nak dia buat bisnes. Betul? Kau cakap kau tak suka tengok dia buat bisnes. Apa yang menyebabkan kau tak nak bagi dia buat bisnes? Aku ni sebagai lelaki, so tanggungjawab aku besar tau. Okay. Ha, aku fikir aku tak nak malu lah perempuan tanggung lelaki apa semua. Aku tak pernah fikir macam tu lah. Sepatutnya kau kena bangga dengan dia sebab dia cuba buat business. And sebab aku tanya kau tadi, aku tanya kau yang dia pernah kantor curang dengan kau. Kau cakap tak pernah kan? Langsung tak pernah kan? Langsung tak pernah kan? Tapi semua apa yang berlaku ni disebabkan kau terlalu sayang kat dia. Kau takut dia ada dengan lelaki lain macam tu. Apa yang kau fikir sampai macam tu? Punca dia macam kau ingat dia keluar dengan lelaki sebab daripada chat ke apa ke? Sebelum ni dia ada cerita lah kat aku dia pasal dia nak buat bisnes apa semua. So aku faham lah. Dekat situ lah aku macam kau faham sikit. Kau faham? Kalau kau faham benda ni takkan jadi macam ni. Ya, sabar, tunggu aku cerita dulu. Okay, masa tu aku fikir, aku cakap kalau contoh lah kalau dia berjaya apa semua kan. Dia pun ada rupa apa semua. So tak mustahil lah kalau suatu hari dia tinggalkan aku. So basically apa yang kau cakap sekarang ni kita faham. Kau cakap kau insecure, kau sayang dia ni, tapi kau takut dia blah sebabkan dia ada something, faham? Sekarang ni Shu pula, Shu boleh cerita tak apa yang terjadi kat situation tu? Sebab sekarang ni orang tengok dalam video ibarat macam Shu yang curang. Boleh tak Shu cerita A sampai Z apa sebenarnya yang jadi? Sebenarnya apa yang berlaku? I keluar untuk business. Ya, memang I silent phone I memang tak angkat call dia sebab I tahu kalau I angkat, I tahu dia takkan bagi I keluar sebab selama ni I memang dengar cakap dia. Masalahnya kalau dia angkat pun pukul 11, pukul 12 malam besok aku kerja, so aku tidur awal lah. Sebab apa? Sebab I business. Sebab I buat kerja. Takkanlah bisnes hari-hari. Masalahnya kau baru nak itulah naik. Itulah bisnes. Masalahnya kau baru nak naik. So Shu, macam ni Shu, sebab sekarang ni awak pun kenal boyfriend awak macam mana. Dia jenis yang macam apa yang dicakap dengan kita orang sekarang ni, dia jenis yang tak kongkong. Nak you buat bisnes. And dia ibarat macam kongkong lah kan. Kalau ikutkan kongkong lah kalau kefahaman orang lain. So apa yang membuatkan Shu tak nak angkat call dia apa semua? At least kalau anda kata orang lain fikir mungkin macam, oh Shu sepatutnya angkat je lah. Kau at least bagi tahu. So boleh tak adalah fina. Shu ada text dia macam time tengah buat bisnes kan. Dia ada call tak angkat dan ada text dia. Ah, time hari jadi tu. Yang masa time hari yang kejadian tu. Still ada. Cumanya masa I nak keluar tu, for sure I nak ada I punya aset sendiri. Takkan I nak bergantung dengan lelaki. Korang sendiri tahu, korang semua tahu sekarang dunia macam mana.
lelaki sekarang. I tak cakap I tak trust dia, tapi I tak trust siapa-siapa pun. So, maknanya masa time Syakir apa semua tu, okay, cuba terangkan sikit. Supaya dia pun faham, supaya dia tak anggap you tu keluar dengan dia sebab laki curang ke apa-apa. Cuba terangkan sikit. Dia business partner I punya PA. So, I keluar dengan dia atas urusan business. Sebab, ya, sebab dia memang takkan benarkan I keluar. Kalau lelaki, takkanlah I nak berurusan dengan perempuan je. Betul. Tak, kita business, benda ni open tau. Dia tak faham. Dia tak faham situasi I. I nak tolong dia je. I bukan tak sayang dia. Dia ni niat dia, dia buat business, dia nak tolong brother ni. Cuma dia tak direct. Tapi macam ini pula, fikir lain pula. Fikir lain. So, sebelum ni, Shu pernah bagi tahu kat dia yang Shu sebenarnya memang nak buat business betul-betul secara serius ke? Pernah tak bagi tahu dia? And apa feedback dia? Nah, I dah cakap banyak kali. Dia tak setuju. Macam mana dia cakap tadi yang dia tak nak, dia takut I grow. I perempuan, dah banyak kali dah I cakap dengan dia. Bro, aku dah cakap, aku dah janji dengan dia. Aku cakap, aku nak tanggung dia. Kau duduk relax dulu, rumah apa semua. Aku buat kerja. I nak tolong you je. Ya, yeah, tahu. Shu, Shu tahu tak? Masa buat rider tu, sementara je kan dah cakap. Masa Shu cakap tu, tak payahlah buat kerja rider. Shu cakap macam tu kan? Ha, masalahnya, masa tu, PKP. Okay, tapi aku rasa kan dekat pemikiran Shu, dia fikir apa? Lah. Dia fikir, kau sebelum kau kerja kau memang kira sedap lah kan? Tak adalah susah kan? Tak ada, sedap boleh lah. PKP ni slow sikit kan? Lepas tu kau buat buat rider ni lah, Foodpanda ni kan? Lepas tu kemungkinan Shu rasa bersalah. Ya, dia nak tolong, niat dia baik. Niat dia baik lah, nak tolong. Shu pula buat bisnes ni, tiba-tiba naik pula rezeki dia kat situ. Tapi kau tak boleh ke as a lelaki kau fikir positif? Yang mana kau kena fikir dia macam mana nak cakap dia macam complicated dia sikit. Dia nak tolong kau. Faham dulu perasaan kau sebab kau lelaki kau tak boleh. Tak, macam kau tak nak perempuan lebih pada kau. Kau takut benda-benda macam dia tiba-tiba berubah ke apa benda kan. Tapi zaman sekarang ni dah tak macam tu dah bro. Zaman sekarang ni kan, kalau dia boleh tolong kau, boleh give and take, itu dah cukup. So kiranya kau punya mindset, kau fikir bahawasanya kalau anda kata satu hari nanti kau kahwin dengan dia, dia tak payah buat kerja lah, dia duduk rumah je, kau tanggung. Macam tu. Masalahnya I bukan perempuan macam tu. I belajar. Apa guna I belajar? Apa guna I belajar untuk bisnes kalau I tak boleh gunakan masa sekarang? You pun banyak habis duit dengan I dulu untuk tanggung I belajar. So niat Shu sebenarnya, niat Shu buat bisnes memang nak improve diri Shu dari segi pendapatan. And tolong dia juga. Tolong dia juga. Yes. Kalau andai kata Shu ni dia still lagi berkeras. Macam kau cakap kau tak nak kan, kau tak nak dia buat bisnes kan, tapi dia still lagi berkeras, dia nak buat bisnes juga untuk career dia. Why not kau kahwinkan dia terus dengan kau ada tak perasaan kau nak kahwinkan dia cepat-cepat ke apa macam mana ke? Ya, tipu aku cakap kalau aku tak sayang dia apa benda semua kan. Kerja aku tak kisah kerja, tapi kalau macam bisnes jumpa orang sana sini, tu bukan bagi aku, tak selamat lah bagi aku. Okay. Macam Shu pula, kalau dia berfikiran macam ni, memang dia akan jumpa perempuan yang taraf-taraf tu je lah. So I bukan dekat situ lah. Kalau dia rasa dia memang dengan pendirian dia, I akan tetap dengan pendirian I. And then lepas pada kejadian tu kan, korang dah memang dah putus lah. Kira sekarang ni. Ada declare apa-apa? Putus ke apa ke? Tak ada. Daripada post tu hari, so kita orang pun, saya pun tak tengok phone sangat lah lepas tu. Contoh lepas ni kan, dah habis ni. Semua dah habis, dah settle ni. Shu nak teruskan buat bisnes. Kau okey? Tak okey. Memang kau tak nak terima dia. Tak nak. Sebab kau cakap kau sayang dia. Yeah. Tapi kau memang tak nak terima dia sebabkan bisnes dia. Serius bro? Betul. Aku tak tahulah apa dalam kepala otak dia. Tak, lelaki mana yang tak nak tengok perempuan dia berjaya? Sebab kalau aku asal orang luar, aku tak kenal korang ni. Bila kau cakap macam ni, and aku akan berfikir apa tau? Lelaki ni bapak kolot. Ya doh. Aku minta maaf bro. Tapi kau tak boleh macam tu. Dia macam kolot. Dia macam kolot. Dia tak nak tengok girlfriend dia atau partner dia grow untuk sama-sama. Apa feedback kau dengan orang yang macam aku ni? Sebab perasaan aku tak sama dengan perasaan orang lain. So aku sendiri tanggung apa semua kan. So aku tak nak tengok. Bukan aku tak nak tengok dia berjaya. Tipu lah kalau aku cakap tak nak tengok dia berjaya kan. Aku nak berjaya. Tapi aku tak nak dalam bidang ni. Jumpa orang. Sebab tengoklah, kantor pun dia jumpa lelaki. Tapi kau tak tahu apa yang dia buat. Dia dah explain dah. Itu je. Kau ulang tu je pada tadi. Itu sebab lah. Banyak jumpa lelaki apa semua. Sekarang lelaki ni, besok lelaki lain. Oh, sekiranya kau... Aku tahu. Aku pun lelaki. Kau takut nanti dia ada hubungan lah. Ya, yeah, bro. Tapi realitinya, Shu cakap dia tak buat macam tu. Dia jumpa orang untuk bisnes. Sekarang dia cakap macam tu. Kalau macam tu, kau kurung je aku dalam rumah. Jangan bagi aku keluar. Kau jangan bagi aku kerja. Besok aku makan macam tu. Dia macam ibarat macam kau memang tak nak tengok dia jumpa dengan orang atau usaha bisnes. Okey, contohlah. Contoh kalau kau cakap, okey, kalau dia kerja pun tak apa. Kalau dia kata kerja dia untuk jumpa dengan orang juga macam mana? Tak. Dia pun aku tahu kerja dia macam mana sebelum ni kan. So, pilihlah kerja yang elok-elok sikit. Tak payah jumpa orang. Banyak tak je cukup elok ke kerja bisnes tu? Ada banyak lagi kan kerja yang tak payah jumpa orang. Soalannya dia boleh jadi cikgu tau. Tapi dia tak nak. Dia nak buat benda ni. Tapi ramai bro. Macam Dr. Sri Vida pun dia dulu cikgu. Tapi dia lepaskan benda tu and
dia, dia memang blow up gila. So maknanya, okay, kira point kau, kau tak nak dia berjumpa dengan orang lain, orang lelaki je lah. Kau tak nak jumpa macam sebab kau dengki. Bila macam tu lah cakap, contoh Datuk Vida kan, dah kaya apa semua. So dia, aku takut satu hari nanti dia pandang aku ni pandang hina, pandang kotor apa semua. Dia mahu kepada secure ni. I tak pernah fikir macam tu. Sekarang kenapa? Memang cakap gitu. Sekarang, sekarang boleh lah cakap tak nak apa semua. Sebab baru nak naik, semua cakap indah. Tapi, so kalau dah ada duit, kaya apa semua. Betul-betul bro, apa yang kau fikir tu mungkin setengah lelaki akan fikir macam tu. Tapi setengah lelaki dia macam mana? Dia susah sebab dia orang lelek ni. Dia kena give and take ke? Dia kena give and take. Kena give and take ke? Macam kita orang tak boleh lah nak bagi nak sihat macam mana sebab kita orang tak tahu macam mana korang reality dia macam mana. Tapi apa yang kita boleh cakap sekarang ni, kalau aku as orang luar, bila kau cakap macam ni, aku akan fikir macam kau kolot lah, itu je. Kau akan buat dia rasa lagi tak boleh nak buat apa. Dia akan rasa terkongkong lah. Ya, banyak lagi, banyak lagi. Tak, sebabkan fikiran kolot kau, kau buat aku jadi macam ni. Okey, aku tak kisah pasal bisnes kan. Aku dah cakap sebelum ni pun kau nak buat bisnes, aku bagi bisnes tudung ke, bisnes baju. Tapi kau tengoklah apa dia, bisnes apa yang dia buat. So berapa lama Syu buat bisnes ni? And memang sepanjang Syu buat bisnes, memang dia tak tahu ataupun dia tahu ataupun korang selalu gaduh disebabkan bisnes ni? Dia tahu. Sebab bisnes gaduh, ya Allah, siapa je tahan? Apa je? Nak kurus and nak putih dalam masa yang sama? Ini solutionnya. Ultimax 9 ni produk yang boleh menguruskan berat badan kau dan boleh memutihkan kulit kau dalam masa 9 hari saja. So, Ultimax 9 antara first produk dekat Asia yang buat kurus dan putih dalam masa yang sama sejak 2015. Kita ada 3 preset iaitu coklat, coffee latte dan juga caramel matcha. Cara minum senang, tak payah pening-pening. Korang bancuh, korang goncang and korang minum. Kalau kau beli Ultimax 9, korang akan dapat free shaker Fun Latte 3 flavor dengan SW Max. Function SW Max ni adalah untuk membakar lemak kau and kau akan rasa sentiasa kenyang. Kalau tak percaya, korang boleh tengok perubahan pada Syarik Al-Hadad yang consume Ultimax 9. Ujian lab test tiada bahan terlarang bro. Tak ada. So apa lagi tunggu? Nak perubahan? Pergi order sekarang, tekan link dekat bawah, masuk website Ultimax 9. Ingat kurus putih. Ingat Ultimax 9. Memang sepanjang Syu buat bisnes, memang dia tak tahu ataupun dia tahu ataupun korang selalu gaduh disebabkan bisnes ni. Dia tahu. Sebab bisnes gaduh, ya Allah, siapa je tahan? Apa je I buat benda yang betul kat mata dia? Tak bro, macam ni. Sebelum ni, okey, aku dah cuba. Memang aku dah cuba faham dia, kan? Dia pun terang aku elok-elok, apa benda semua kan. Aku cakap, okey, tak ada hal. Aku try lah ni, walaupun hati sakit gila. Aku try. Lepas tu, aku tengok kerap dia jumpa lelaki, kan? Bisnes dengan lelaki. So, jadi datang balik benda tu. Fikir negatif. Daripada aku sakit hati sebelum ni, selepas ni, baik, aku terus putus lah. Kau maksudnya sebab dia punya overthinking, kau buat aku jadi macam ni. Kau tak fikir ke family aku? You tahu tak apa yang you buat ni impact I punya hidup? You tahu tak DM I tu bersepah-sepah, dia orang maki I, dia orang cakap I pelacur. Ya Allah, you tak fikir ke? Ya, aku tahu aku salah kat situ. You tak fikir family I ke? Family I jauh tau. Dia orang risau kan I? You tahu I kat season seorang kan? You tahu kan benda tu? Sebab benda ni kalau ikutkan, dia macam dia kritikal sebab apa bro? Sebab masa kau rakam, kalau anda kata kau rakam, kau simpan and benda tu tak viral, tak jadi masalah untuk dia. Tu kau boleh borak dengan dia. Kau boleh borak dengan dia. At least kau borak dengan dia, kau cakap, oh, ini bukti kau buat apa. Kau kena settle baik-baik. Tapi dia, pun akan explain juga apa masalah, apa yang situation dia kat situ. And apa sebab yang membuatkan kau nak post kat TikTok? Kenapa bro? And kenapa dalam TikTok kau tak nampak muka kau? Kenapa dekat TikTok kau, bila kita observe, kau tak ada pun menunjukkan muka kau ada kat TikTok? Tak, semua benda tu aku buat tak niat pun. Ya, memang salah aku lah. Aku tahu aku post tu aku tak fikir apa kan. 6 juta bro, 6 juta orang tengok. Ramai tu 6 juta. 6 juta ramai bro. Masa aku post tu memang aku ingat kalau aku tak dapat dia, aku nak bagi orang tahu perangai dia macam tu. So orang lain tak dapat dia. Tapi I tak macam tu. You tahu I tak macam tu. So kau tak rasa bersalah lepas kau post ke? Ataupun lepas kau post kau rasa macam best? Kau puas hati? Aku cakap tadi, aku tak dapat, orang yang pun tak dapat kan. Tapi tak, sebab kau otak you macam tu. Nama I busuk macam tu je. Orang kenal I dengan nama I busuk macam tu je. Tak fikir ke? So sekarang ni bro, macam apa yang kau nak declare sekarang? Kau still sayang dia as a girlfriend ke? Atau kau anggap dia girlfriend ke? Atau apa sebenarnya sekarang ni? Sebab dia dah confused. Kau dah viral, dah ibarat macam kau dah tak nak dia. Apa macam pendapat kau sekarang? Kau fikir dia girlfriend kau lagi tak? Aku sebenarnya sayang dia lah. Jujur, sumpah aku cakap memang aku sayang lagi kat dia. Tapi masa aku post tu, aku tak fikir pun viral ke apa ke semua kan. Sebab, yelah, kita post sebab aku ni macam biasa. Orang lain pun post macam tu kan. Tapi tak sangka lah sampai viral macam tu. Aku pun tak tahu sebenarnya video tu viral. Sebab aku post, aku pergi buat kerja. Aku kan pandai kan. So, ramai orang tag aku apa benda semua kan. Member aku cakap,
ya, video kau tu betul ke? Kan dia tanya, aku cakap, aku tak ambil pot lah. Lepas tu, ini kan biasa je lah. Sebabkan viral, you punya video Foodpanda tu, semua orang kat luar tu ingatkan I hina pekerjaan diorang, you tahu tak? Yelah. I tak mention langsung. Oh, ada orang fikir macam tu? Ya Allah, bersepah-sepah. Okay, I mengaku dekat TikTok tu, memang I tulis hati-hati naik motor, hina lah kamu ni. Okay, I mengaku I tulis macam tu, I cakap hina dekat dia sebab dia buat I macam ni. Okay. Kenapa I dalam TikTok tu I memang keras kepala sebab apa? Betul. Orang dah kecam I macam ni kot. Ya, sebab kita orang tengok juga, kita orang macam sebelum korang sampai, kita observe juga sebenarnya macam untuk pihak Shu, kita orang tengok TikTok Shu, Shu macam buat macam don't give a fuck. Maksudnya ha, macam tak ada apa, macam hashtag Shundal, Shu buat macam tu. Apa motif Shu sebenarnya buat macam tu? Shu tak takut ke orang fikir Shu ni macam lagi jahat, ha, jahat ke macam ni? Orang, semua orang dah fikir I macam tu kot. Then takkanlah I macam kita, I tak buat macam ni, I tak buat macam tu. Siapa yang akan percaya? Siapa yang akan macam, oh I habis kat you? Tak, tak. Takkan. So I akan lagi nampak bodoh lah kalau I buat benda macam tu. For me, itu cara I untuk defend diri I. Macam mana I nak motivate balik diri I. I business kot. Faham. I kena kuat. Sebab sekarang ni kalau ikutkan, kalau aku kat tempat Shu pun, aku akan jadi panas. Kalau ikutkan aku lah, aku akan jadi panas lah. Lagi-lagi kalau aku jadi dia pula, dan lagi pening kepala. Member tak tahu apa, first time jumpa, kena entam ngawet pula. Kena entam ngawet apa, orang ugut apa, bergaduh, hampir nak break macam tu. Memang masalah. Ni sekarang nak kira tu ni ke? Aku tak tahu tu. Tapi tak apa, at least kita clear kan yang dia sebenarnya tak ada apa. Dia tak ada apa-apa. Dia first time jumpa dengan Shu atas urusan business, hopefully korang faham. And okay bro, so kau tak rasa macam bersalah selepas pada benda-benda ni? Kau tak rasa macam nak minta maaf dengan dia ke? Ataupun kau fikir apa yang kau buat tu semua dah betul? Tak, aku kalau aku minta maaf kan sekalipun, dia still macam ni. Macam ni maksud kau? Kau tengok perangai dia macam ni. Tak, dia give kau perangai aku. Dia kau perangai aku, perangai kau. Kira kau kena minta maaf and then dia pun kena minta maaf lah. Sama-sama. Tapi cuma sekarang ni kau kena minta maaf dulu sebab kau dah buat benda ni. Dah bayar dah sangat. Sebab bagi aku lah, kalau aku as orang luar, bagi aku sebenarnya apa yang Shu buat ni betul je. Itu untuk kehendak dia. Dia nak buat bisnes untuk diri dia and diri kau. Dia sayang kau lagi. Dia pun cakap Shu sayang dia kan? Still sayang dia lagi kan? Even lepas apa yang dah jadi ni pun, I still boleh cakap yang I sayang dia. Nampak bro? Dia still sayang kau bro. Sama lah macam aku. Aku pun sayang dia. Itu sebab lah bro, kau kena minta maaf. At least minta maaf. Kau kena lembut hati kau. Kita orang tak nak paksa kau. Tapi tak apa. Kalau dia kata kau rasa kau tak nak minta maaf, tak apa. It's okay. Tapi itu pihak kau lah. Tapi aku nak tahu ni. Aku nak tahu apa penghujung dalam relationship. Yelah. Sebab benda ni, bila ada setengah pasangan, kalau dah viral-viral, apa ikut pengalaman kita orang lah. Diorang akan break. Sama ada diorang break ataupun diorang turun guru diorang, diorang akan apa balik. Sebab kan sayang sama sayang. Bila dah duduk macam ni, dah stable ni, kau dah nampak apa dia buat, dia dah nampak, dia dah bagi tahu kau apa semua. So benda tu dah bagi tahu. Yes. So apa kau punya ending, apa solution kau? And untuk persoalan kau, kau rasa dia keluar dengan lelaki curang, dia sendiri jawab. Pun cakap dia dah ada awet. Betul? Ha. Kau sumpah bro kau ada awet. Memang aku ada awet. Kita nak kahwin lah tahun depan. Yes. Then kau dah nampak benda tu bro. Kau faham tak? So maknanya At least lah bro, minta maaf. Tak usah. Tuition dia sekarang ni, kau dah viral kan dia ni, 6 juta orang tengok. Itu dekat TikTok tau, belum masuk Instagram apa semua tau. And then, at least dia dah malu gila tau. Dia dah malu gila, cuma sekarang ni dah explain. Dia dah beritahu lelaki ni siapa, apa yang dia buat, kenapa dia jumpa lelaki ni. At least kau kena lembutkan hati kau, minta maaf dengan dia tu. Sebab, aduh, benda ni dah terang-terang. Macam kau cakap, kau tak nak delete video tu sebab kau takut dia ada lelaki lain apa semua. Bagi aku, benda tu video pemikiran salah. Video tu tak delete lagi? Tak delete lagi, still ada lagi. Video tu still ada lagi, makin aku tinggi orang video tengok. Video tu, apa takkan delete? Macam contoh sekarang lah, macam kau cakap, dia kena turunkan ego. Apa yang kau rasa dia kena turunkan ego? Dari segi apa? Bisnes lain? Kerja lain? Bro, oh, kira macam suruh dia stop bisnes tu buat benda lain. Kalau nak kata dia buat benda lain tak jadi, macam mana bro? Aku ada. Aku dah cakap kan, aku nak tanggung dia apa semua. Orang lain hidup je. Tak, aku nak tanya dia. Kan? Apa? Kau tak percaya ke? Kalau aku kerja Foodpanda ni, Tak boleh tanggung percaya. Kau. Bukan masalah tak percaya. Foodpanda tak ada gaji sikit. Aku tak pernah cakap pasal Foodpanda ke apa. Aku tak pernah cakap. Ya Allah. Kenapa kau tak boleh terima? Kenapa kau tak boleh terima aku kerja? Tak, aku nak tolong kau. Aku perempuan, aku ada career aku sendiri. Aku nak kejar apa yang aku nak. Takkan semua aku nak harapkan duit kau. Kau tak faham lagi ke konsep aku kat situ? Sebab tak kejar lah dunia ni, Shu. Kalau anda kata kau tak nak minta maaf dengan dia atau apa-apa, tak apa. Kita orang just nak yang terbaik. Kita orang panggil korang datang sini semata-mata untuk selesaikan semua benda ni. And kita nak tunjuk dekat orang luar sana apa yang berlaku. Tapi kau tak kesan dekat dia kalau itu dah ibarat kongkong. Macam kau cakap tadi, dia cakap dia tak kongkong. Cuba kita terbalikkan dia. Terbalikkan. Shu kerja Foodpanda. Engkau jadi dia. Kira engkau jadi perempuan,
kau jadi perempuan ni kan, dia kongkong kau apa, apa jadi apa, apa ataupun kau ikut je apa yang dia nak. Aku tak boleh nak apa nak imagine lah benda tu. Faham. So much, even though kita orang tak kenal dia, kita orang tak kenal kau sangat, tapi berdasarkan apa yang kau cakap, menampakkan kau yang selfish sebenarnya. Itu je apa yang aku boleh cakap. Tak bro, kau bukan sendiri itu. Tak yakin lah dengan apa yang dia kau sekarang cakap. Bro, dia ada salah dia. Dia memang ada salah dia. Macam kau cakap dia tak angkat call kan, tak reply. Betul. WhatsApp lah. Itu memang, itu memang salah dia. Memang tak dinafikan, itu memang salah. Tapi dia, kalau bagi aku, salah dia tu salah sunat lah kot. Sebab apa dia tak nak angkat call? Sebab tak nak ada negatif-negatif. Well, malam dia call juga. Yes. Kan? Malam dia ada call juga apa semua kan. Tapi kira salah dia kat salah, salah dia kat kan. Cuma kau punya salah juga, kau tahu tak? Sekarang ni ada part kau pun ada salah juga. Dia dua-dua ada salah. Dia kena give and take lah. So kau kena minta maaf, dia kena minta maaf. Tapi masalahnya, aku terus terang aku cakap depan kau bro, aku minta maaf kalau kau terguris hati ke apa. Kau aku boleh cakap, aku minta maaf kat dia sebab aku takut dia terguris dengan aku lagi. Aku cuma nak bagi tahu kat kau, aku as lelaki aku malu dapat tahu kau punya kelakian kau macam ni, sebab menunjukkan kau tu seorang yang bebal and seorang yang ni, tak, itu pendapat aku bro. Aku minta maaf, aku tak nak gaduh dengan kau. Ini aku just bagi tahu as orang luar, aku bagi tahu kau sebab aku rasa macam benda ni tak valid and tak patut kau buat sebenarnya. At least kau kena bagi kat dia buat space. Kau bagi lelaki nampak buruk bro. Ha. Kita orang malu bro. Kita orang rasa macam kita orang malu sebab kita orang tak pernah terfikir. Kau pernah terfikir macam tu tak ni? Tak pernah bro. Aku ada pendapat gundi. Ah betul. Betul, betul. Betul pendapat. Tapi tak semua orang pendapat dia betul. Tak apalah, aku rasa pendapat aku betul, aku buatlah. Okey. Takkan kita nak ikut cakap orang. Okey. Untuk pendapat korang as a pasangan, korang rasa korang ni boleh teruskan tak kalau dua-dua keras kepala macam ni? Macam contoh Shu, mungkin kau akan anggap dia keras kepala sebab dia nak buat bisnes. Tapi Shu anggap kau keras kepala sebab kau tak boleh give and take dengan dia. Korang rasa boleh selesaikan masalah tak? Ataupun korang boleh teruskan ke, tak nak teruskan ke, atau macam mana untuk kau? Apa ni, nak kira aku nak selamatkan keadaan kan. Tak apalah, aku undur diri lah. Kau undur diri sebab? Maknanya kau nak putus dengan dia? Ya. Kau nak putus dengan dia? Setelah apa yang kau buat ni, kau yang nak putus dengan dia pula? Sebab dia dah bagi tahu dah apa yang berlaku sebenarnya. Contoh macam, okay, video yang viral tu kan, yang 6 juta tu. Engkau buat macam tu sebab kau ingat dia curang dengan lelaki ni. And sekarang ni kita dah bagi jawapan. Lelaki ni bukan sesiapa, dia just buat kerja dia. And kita dah ada dah jawapan dia. Tak, aku tak cakap pun dia curang apa semua kan. Cuma pasal kerja lah. Pasal kerja. Business. Pasal aku marah masa tu. Dia takut in future nanti perempuan ni berubah ke apa kan. Belakang cerita. Pasal dia ni aku tak ada masalah pun dengan dia. Padahal in future kita tak tahu apa jadi lah. Ya tu. So maknanya kau nak undur diri lah. So Shu macam mana? I tak boleh buat apalah kalau dia dah cakap macam ni. I still dengan career I still akan grow. I muda lagi. So banyak lagi benda I nak fikir. Banyak lagi benda yang boleh buat. Kalau dua-dua setuju, okay, tak jadi masalah. Ya, kalau jangan, macam jangan berdendam lah. Betul, betul. Kalau boleh korang jangan berdendam. Sebab apa yang kita orang boleh, apa yang aku boleh nampak kat sini ialah engkau sayang dia. Shu pun still sayang kau. Shu jujur lah Shu. Shu pernah curang kat belakang ni. Jujur lah ni, jujur lah. Kalau selama Shu dengan dia ni? Ya Allah, tak pernah. So, tak pernah? Dia je yang overthinking. Sebab kau tak menyesal lah bro? Kau tak takut apa yang kau cakap ini kan? Someday kau akan macam, ya aku silap saya dengarkan dia. Kau tak takut lah? Tak, aku jenis macam apa yang aku nak, itulah yang aku buat. Oh, kau stick to apa decision kau lah. Itu je. Kau stick to apa yang kau nak lah. And memang tak nak teruskan lagi. Itu je. Sampai sini. 5 tahun korang cut sampai sini je. Sebab ni je. Tak rasa menyesal je. Masa sekarang macam ni lah. Kalau tak tahulah. Better ambil angin masa-masa dulu. Ya, perancangan Tuhan kita pun tahu kan. Takut as lusa. Betul bro. Apa yang macam contoh kau cakap perancangan Tuhan tu. Memang betul. Kita ada Tuhan. Kita percaya Tuhan. Cuma percaya apa yang kau cakap sekarang. Sebab apa? Based on apa yang kau talk. Kau tak take action bro. Macam contoh. Kau cakap perancangan Tuhan itu ini. Tapi perancangan dia kau pun tak nak percaya. Itu perancangan untuk hidup dia. Kalau you betul percaya perancangan Tuhan, kenapa semua benda ni jadi? Kenapa you still tak percaya I? Kenapa you still fikir kat depan yang I akan buat macam-macam kat you? I akan buat bukan-bukan, I akan ada orang lain, kenapa? Habis tu, macam kau cakap macam tu kan? Macam kau tak percaya juga aku boleh buat macam tu. I nak tolong you. I nak tolong you. Ya Allah, kenapa you tak faham-faham lagi? Tengok phone I yang pecah tu, I tak cakap apa-apa pun. Phone pecah. Aku baru perasan. Aduh. Apa bro? Phone tu pun aku yang bagi kat dia. Oh, kau bagi kat dia dan kau pecahkan? Tapi kau bagi kat dia, kau pecahkan tak cantik lah bro. Tak cantik. Tak apalah, tu barang aku kan. Macam tu kan you cakap dengan I. 5 tahun tau. You ingat you tak ada perangai buruk ke? Viral benda ni, I tak usik satu buruk pun pasal you. Tapi you, apa?
Dekat TikTok you bersepah-sepah kalau dia buat aku macam ni, ni macam ni. Semua orang pandang I buruk, you tahu tak? Satu salah I dekat you, satu Malaysia pandang I buruk. Cara aku, aku post je. Dia tahu sebab kau marah kan? Masa tu memang perasaan marah, perasaan marah. Kau kau pernah semarah betul, kan? Betul, betul, betul. Okay, phone tu cuma apa yang kau cakap tadi tu tak nice lah bro. Okay, so ending kita hari ni, lepas habis video ni, lepas tutup semua benda ni, korang memang nak break secara baik. Kalau macam ni, kalau I dah dengar apa benda yang dia cakap macam ni sekali, so memang sorry lah, no more chance. Kau macam mana? Okay. Kau sendiri yang cakap tadi kan? Sepatutnya I yang bagi peluang dekat dia. Tapi macam I pula yang mengemis peluang dekat dia. Tapi kau still stick dengan keputusan kau. Orang pun tak boleh nak paksa aku kan? Betul, aku tak paksa kau. Cuma sekarang ni, situation dia macam ibarat engkau yang kau pumpang. Ibarat macam kau play victim sekarang ni. Apa yang aku nampak lah, apa satu, yang aku fikir. Satu lagi, apa yang girlfriend kau bagi tahu, apa yang kau tunjuk kat dalam video TikTok kau tu kan, pasal laki ni curang apa semua, dah explain lah. Cuma dah explain, memang benda tu tak ada jadi. Tak ada apa. And kau sikit pun tak ada rasa bersalah. Sikit pun kau tak ada rasa macam, ush, aku tak patut buat macam ni. Malu ni. Ni girlfriend kau 5 tahun kau kenal ni. 5 tahun tu, lama tu. Kau kenal ni. Bukan 5 minit ke apa, 5 tahun tu. Korang pun pernah susah payah sama-sama apa semua. Kau dah ambil berapa banyak dah dekat girlfriend kau. Ending macam tu je. Kau tak rasa macam rugi. Kita orang tak paksa kau teruskan. Kita orang tak paksa. Itu hati masing-masing lah. Kita orang pun bukannya doktor-doktor cinta apa tak. Cuma kita nampak sekarang ni apa. Aku ngarik nampak apa. Kita nampak dia punya kelebihan dia kan. Dia berani tau. Dia apa ni yang panggil tu? Evolve dengan dunia sekarang. Yes. Dia nak cari duit. Survive. Nak tolong kau. Kau ingat susah bro, susah bro. Sebab aku fikir dunia sekarang lah. Sebab dia sepatutnya dunia sekarang kau kena fikir macam mana dia fikir. Kena pandemik sekarang ni. Kau tak boleh fikir nanti keluar jumpa lagi. Tak boleh macam tu. And then lepas ni kalau kau betul-betul dah break dengan dia, kau make sure apa yang kau dah bagi dia kau halalkan lah bro. Kau tak payah nak ungkit-ungkit lah. Oh, itu tak ada lah. Shu, kalau anda kata tiba-tiba one day dia message Shu, dia WhatsApp Shu, dia cakap I rindu you lah, Shu rasa macam mana? Andai kata satu hari nanti lah, macam mana kau fikir kat dia satu hari nanti dia buat? So aku tanya kau, satu hari nanti tiba-tiba kau nak rindu dia ke apa, apa yang you akan buat? Kalau dia ada keras kepala dia, I pun ada keras kepala I. So sama-sama stick to keputusan masing-masing. So kita break secara baik, boleh? Takpelah, kat luar sana banyak lagi perempuan yang okey-okey. Tapi kau kena ingat bro, tak sama perempuan boleh terima kita dengan perangai kita macam ni. Aku tetap dengan pendirian aku. Aku rasa kalau perempuan ni banyak duit, dia rasa dia hebat. Aku tak nak macam tu. Aku tak nak cari perempuan macam tu. Okay. So kau nak dia stay broke lah. Dia stay tak ada duit lah. Kau nak macam tu. Bukan tak ada duit bro. Kerja-kerja macam ni lah. Banyak lagi kerja yang tak perlu jumpa orang apa semua. Okay. And then lagi satu. Contoh lah. Habis video ni, kau boleh tak delete video kat TikTok? Tak, memang aku takkan delete. Tak aku dah boleh cakap. Bro, kau ibarat kau mesti nak malukan dia lagi. Kau kita dah delete, settle. And video TikTok kau viral 6 juta. Kita punya video mungkin tak sampai 6 juta. And ramai lagi orang tak tahu pasal kau. And orang akan fikir dia macam tu. Kau tak rasa macam sebesalah ke? Tadi dah stop sampai sini, sepatutnya kau kena delete. Kalau kau tak nak delete, it's okay. Tapi kalau ada apa-apa datang, surat saman ke apa ke, kau kena terima. Kau kena risau, tak risau. Okay, boleh? Boleh. Janji orang tahu je perangai dia macam tu. Sebab tak boleh bro, sebab kita dah tak macam tu. Tak apalah, aku rasa macam tu, biar je lah. Tak apa, aku tak risau pun kau nak cakap apa. Sebab aku tahu niat aku macam mana. Tapi kesian kat dia bro, aku fikir apa? Aku fikir malu. Dia malu. Tapi kau just kena turun ke ego sikit, delete, anggaplah benda tu dah settle. Itu je. So, kira kau panggil aku sini ni, so macam kau nak tuduh aku. Bukan, kan? Tak. Kita orang tak tuduh. Nak nampak keburukan aku dan benda kan, semua. Bro. Aku nak sebarkan semua. Yeah. Kalau korang nak panggil, kalau nak dengar cerita sebenar, tak ada hal bro. Bro, kita orang tapi dah dengar. Kalau korang nak tuduh-tuduh macam ni, bro, nak tunjuk buruk-buruk aku. Tak. Kita orang tak tunjuk buruk kau, tapi kau tunjuk buruk kau sendiri bro. Kau yang cakap bro. And sekarang ni, kita orang tak nak backup dia. Yeah. Kita orang tak kenal tahu. Dia. Tahu. Aku tahu. Sebelum ni, kau panggil aku, kau cakap kau nak tahu cerita sebenar. Betul. Tapi aku nampak korang ni macam dah tak nak tahu. Sekarang tapi ni kita orang dah tahu apa cerita kau sebenar. Dah kita habis tahu. Dah habis dah. Ya, aku tahu. Masalahnya kau tekan aku macam ni, seolah-olah ni aku macam aku bunuh orang. Bukan aku bunuh orang, nak suruh kau minta maaf dengan dia yang dia dah malu dekat 6 juta orang ni. Memang betul kau tak nak delete? Aku dengan pendirian aku memang lantak lah. Dah lah bro, sebab benda dah settle. Aku faham perasaan kau, kau sayang dia. Kau tak nak dia ada dengan orang lain ke apa. Tapi cara kau ni salah, kau kena buka mata kau. Aku harap sangat adik-beradik kau, mak bapak kau tengok video ni and diorang nasihat kat kau sikit. Kita orang bukan nak cari salah kau bro. Kita orang pun ada salah kita orang. Kesian tu kat dia, kesian kat dia. Aku cuma kesian kat dia. Aku tak kenal dia tu. Shu tak kenal lah kan? Tak kenal lah, kita tak kenal kan? Kita orang kesian kat dia. Okay.
tak kisahlah kenal ke tak kan. Kat sini pun kita dah tahu. Aku lelaki, korang lelaki. Tengok korang backup mana? Bukan. Dia ya tengok Allah, mana yang betul bro. Mana yang betul-betul, mana yang salah-salah. Dia bukan kita orang nak backup dia. Kita orang nak jatuhkan kau. Kita macam tadi you cakap kita, kalau cakap pasal korang punya relationship. Tak, masalahnya korang cari aku kan. Tak, memang kita orang cari. Ya, yeah, korang cari aku. Lepas tu kau cakap kau nak apa ni? Kau nak bincang, kau nak tahu apa kisah video ni. Ya yeah, bro. Dah tahu. Kita dah tahu. And then kita dah bawa ni, dah bawa orang yang dengan ni, dengan girlfriend kau. Explain lah. Kita dah explain. Tak. Apa masalah korang sebenarnya? Tak, masalah. You yang tak masalah. Apa masalah sekarang ni kau nak suruh aku minta maaf? Bro, bro. Kalau anda kata 1,000 ataupun 1,000,000 orang tengok video ni, orang tetap nampak kau salah bro. Kau kena pergi lantak lah orang. Sebab sekarang ni masalahnya, kau buatkan dia dalam bahaya. Itu je bro. Apa pendapat aku yang aku boleh cakap? Kita orang bukan nak cakap salah kau bro. Ya, tapi nampak sangat. Terus terang aku cakap, kau macam menyebelahi dia. Tak, kita orang tak menyebelahi. Bukan menyebelahi dia bro. Sekarang ni, okey, dia ada salah dia. Pak dia ada salah dia. Dia tak bagi tongkau, dia tak tahu. Tapi bagi aku, dia tak ada salah sebab dia pergi urusan bisnes. Tak apa, kita dengar je. Kita dengar pak yang dia kata dia salah kan. Okey, kau cakap dia punya salah tu tak call apa semua. Okey, fine. Tu salah dia. Tu memang dia, aku cakap dia memang salah dia. Tapi salah kau ni, kau malukan dia 6 juta. 6 juta. Mungkin sekarang ni still lagi naik view ni, kita tak tahu. Ain, kalau nak kata kau buat keputusan kau tak nak delete video tu apabila semua ni dah settle. Tak, aku tak masalah. Tak faham lah. Aku tak faham korang ni. Panggil aku nak tahu pasal cerita ni. Okey, aku fine lah. Aku pun sanggup tak kerja hari ni. Datang sini nak cerita. Okey, tak apa, aku nak bagi orang tahu semua kan. Okay. So masalahnya sampai sini dah tahu cerita, korang pula tem. Kau rasa apa yang aku buat ni semua betul ke salah? Pergi mampus lah. Astagfirullah. Asal kau nak cakap pergi mampus. Yalah, aku dengan hati aku. Tak, dengan diri aku. Okey, memang dengan hati kau sekarang ni kau ada relationship dengan Shu, Kau ada relationship dengan Shu, and then dua perasaan tau. Sekarang dua perasaan, bukan perasaan kau seorang je hidup sekarang ni. Dia pun ada perasaan. Dia ada perasaan. Kau jangan fikir kepala otak perasaan tak, kau je. Tak, dia perasaan apa? Tak, dia sebagai perempuan, dia ada passion dia. Dia nak bercakap pasal passion dia. Masalahnya kau sekarang ni, kau nak ikut kepala otak kau je. Kita orang tak nak cari salah kau. Tapi kita orang nak bagi tahu kau apa yang sepatutnya kau buat. At least kau kena support dia. Sumpah tu cakap kau. Bukan, kita orang tak nak cari gaduh kau. Sumpah, memang dah tak dengar mangsa ni. Tak, kita bukan. Dari awal lagi aku tengok kau tak? Dari awal lagi korang ni macam nak attack aku. Tak. Kita orang tak attack kau bro. Kita orang just cakap based on apa yang kau buat sekarang ni. Itu je. Kita orang tak attack kau. Kalau kita nak attack kau, kita orang boleh je malukan kau bro. Kita orang boleh je expose muka kau bro. Kita orang bukan attack kau. Kita orang nak selesaikan masalah korang. Kalau korang boleh teruskan, kita orang tak nak korang sia-sia 5 tahun. 5 tahun bro. Macam ni je. Disebabkan TikTok macam ni je. Kita bukan minta banyak, minta kau delete je video. Delete je bro. Okey. Contoh kalau aku delete kan, korang dapat apa? Tak dapat apa. Settle dia. Habis tu kalau aku tak delete, korang dapat apa? Tak dapat apa juga. Habis tu? And then? Tak, ni sekarang ni nak tutup malu dia. Kesian kat dia. Kau bayangkan. Sebab dia pun tak setuju video tu bro. Yes. Muka dia bro. Muka dia. Tak. Video tu 6 juta orang tengok tau. Yang video sekarang ni, belum tentu semua orang yang 6 juta tu tengok tau. Aku pergi mampulah 6 juta ke. Bro, 100 ke. Kau tak boleh macam ni bro. Aku dah memang tumpah. Aku rasa benda ni nak mengarut lah. Tak, bukan mengarut. Kita nak selesaikan masalah kau. Bukan masalah selesai. Masalah kau bertiga kat sini. Kita tak kenal dia. Aku kat sini dah nampak macam orang bodoh aku tak. Bro, kalau kau nak nampak macam orang bodoh, tak gentle. Dia sumpah tu kau gentle. Kau kan tak masalah lagi. Kita suruh delete video je. Ya, aku ni bukan jenis macam ni tau. Tapi kalau aku situasi macam ni, kau nak attack aku sini. Tak attack kau bro. Aku attack kau tak dapat apa. Kita orang sepatutnya ikut profesional. Kita orang tak boleh nak bergaduh dengan kau macam ni. Tapi masalahnya kita nak settlekan baik. Engkau dah tak nak dia, dia tak nak engkau. Dah settle break dan kau delete video tu. Tak ada. Aku nampak kau dari tadi lagi. Tak bro. Bukan sehari aku kenal dia tau tak? 5 tahun. Banyak kali. 5 tahun kau nak jaga dia. Kau kenal dia tau. Bro. Kau kenal dia tau. Kenal dia. Sebab aku tak kenal dia. Sebab aku tak kenal dia lah. Aku nak tunjukkan kau ada sifat prihatin sikit. Delete je video tu. Tak payah jaga tarik orang lah. Tak. Aku tanya, so apa-apa pun aku rasa itu je. And sebelum tu doh, korang kat sini jangan buat something undaya assumption yang korang sendiri tak yakin tau. Kita orang ini tak ada marketing. Make sure korang tengok video ni and jadikan sebagai satu benda yang korang boleh berfikir. Janganlah jadi macam tu doh. Ini pendapat aku personal lah, tak ada kaitan dengan Bros Gang. Jangan jadi macam ni.
sebab benda macam ni boleh buatkan macam ni. So apa-apa pun itu je. Apa kita stop. Tak apa, so kita turun bawah nanti kita try borak apa yang boleh. Assalamualaikum. Ciao.